Setelah apel konsolidasi selesai, kita lanjutkan kegiatan patroli Kota Mulia. Ini patrolinya gabungan Polres, Kodim, dan Brimob ya. Oke, setelah apel dari Kodim, kita lanjut patroli menuju Kota Mulia. Satu mobil Polres Puncak Jaya, satu mobil Brimob, satu mobil anggota Kodi. Check it on. Cuaca mulai berkabut ya. Mungkin akan datang hujan, namun dari satuan Polres Brimob maupun Kodim tetap melaksanakan giat patroli untuk mengantisipasi gangguan-gangguan nyata yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, warga, dan sekitarnya. Aktivitas masyarakat sepi ya. Masih lihat antrian BBM bersubsidi. Kelihatan ramai dan lancar ya. Ini dia Pertamina yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Per liternya 10.000 ya. Ini karena bensin subsidi. Ya, itu dia ya guys ya. Dia pasar Nagalomuni, yang artinya pasar mama-mama yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sudah kelihatannya sepi ya. Karena sudah sore juga, baru cuaca juga sudah mulai mendung. Situasinya masih aman dan terkendali ya. Oke, kita singgah di pasar sentral Kabupaten Puncak Jaya. Ini adalah pasar sentral yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Kita singgah dulu untuk ngecek situasi yang ada di pasar sentral. Check it out. Oke guys, kita singgah di pasar sentral untuk melihat situasi yang ada di pasar sentral. Karena adanya laporan dari masyarakat, adanya gangguan dari masyarakat yang baik itu yang mabuk, aibon, ataupun gangguan yang lainnya. Kita singgah di pasar sentral Kabupaten Puncak Jaya. Oke,
Anggota Polres Puncak Jaya memberi himbauan kepada para ojek agar jangan pulang larut malam. Pade toh? Pade, jangan pulang larut-larut malam eh. Tidak boleh eh. Situasi ini kurang kondusif toh. Pulang enggak usah malam-malam eh, ataupun kesorean ya. Wah. Beberapa himbauan supaya ojek tetap aman juga, karena ada beberapa kejadian ojek diparang sama warga ya, dan motornya dirampas. Nah, anggota Polres juga mengadukan pemeriksaan terhadap warga sekitarnya. Kalau ada yang membawa barang, tetap kita akan sita ya. Kita akan sita demi terwujudnya Kabupaten Puncak Jaya yang aman, kondusif. Ya, kita periksa pengendara juga ya. Apakah membawa barang, sajam, atau apa ya. Ya, kita mulai periksa satu persatu masyarakat yang ada di pasar sentral. Kalau terbukti membawa parang, panah, akan kita tahan. Siang kakak. Selamat siang. Wah. Tidak boleh bawa parang ya. Ini mobil garaj jadi toh. Nanti kalau ketahuan kita tangkap, ambil parangnya toh. Parang tidak kembali. Parang tidak kembali lagi. Wah. Selesai giat pemeriksaan di pasar sentral, kita lanjut lagi ke arah rute bawah ya, untuk mengecek situasi yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, untuk memberikan rasa aman kepada warga, masyarakat, dan penduduk sekitarnya. Kinona be. Da. Bilang, besok